astrologi. Perbintangan. Zodiak. Biasanya kalian senang ya? Ya. Senang, ya. Pak. Bapak senang, Pak? Senang. Kita senang. Senang, Pak. Oke, Bunga senang? Senang. Saya juga senang sama Bunga. Tiga. Iya, Pak. Zodiak kamu apa? Berarti bintang kamu apa? Saya lahirnya dulu, Pak. Oh, iya, lahirnya berapa? Saya lahirnya bulan Desember. Desember. No. Pak, itu gue. No. Aku yang bisa. No. You should say May. May. Ya. Yeah. Karena saya ingat data kamu May. Ya lo pendek lupa, lo gila. May tapi lahir Desember. Ya. Oke. Ada orang. Tika lahirnya di bulan May. Berarti bintangnya May itu Gemini. 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 Ya. Ingat, yang namanya Gemini itu adanya rasi bintang Gemini itu kalau di langit di 14 derajat lintang utara. Nah, 13 derajat bujur timur. Nah, bujurnya siapa, Pak? Timur. Dan 18 lintang selatan. Inilah Gemini. Iya. Gemini itu cocoknya kalau menurut primbon Jawa cocoknya dengan Sagittarius. Ya? Oke. Okay. Tora. Ya, Pak. Kamu apa, Tor? Saya lahir bulan apa? Lahir bulan apa? Saya lahir bulan Desember, Pak. Desember. Desember Sagittarius. Desember? Iya, Kak, Sember. Mbak Sember. Sagittarius, cocoknya sama Gemini. Pak, nanti. Pak. Saya mau ganti bintang boleh, Pak? Enggak bisa. Sagittarius, gitar. Gitar, Pak. Jadi Sagittarius itu berada di 3 derajat lintang selatan. Terus. Bingung, giniin gitar, bingung. Tiga derajat lintang selatan, terus. Bingung ya, Bu. 14 derajat bujur timur. Wah, itu kan celurit, Pak. 110 derajat. Iya. Pak, dan jangan diterusin, Pak. Mati juga. Enggak, Pak. Dan 110. Buset dah. Oh. Mirip juga. Pak, jadi rasi bintang Sagittarius itu adalah seperti bintang. Seperti bintang, Pak. Seperti gitar maksudnya. Dan memang cocok sekali. Dengan Gemini ya? Gemini itu cocok jodohnya dengan Sagittarius. Ya. Dan Tora tidak bisa ganti zodiak, nggak bisa. Nggak boleh, Pak, ya? Nggak boleh. Maing. Aming. Oh, iya. Aming. Ya, Pak. Lahir di bulan apa? Langsung bintang aja deh, Pak. Ya, bintangnya apa deh? Ya, bulan Rajab, Pak. Bulan Rajab. Bintang saya Leo, Pak. Bintangnya Leo. Coba kamu bisa tunjukkan di mana atau gambarkan rasi bintang Leo seperti apa? Susah banget sih. Harus pinta dong murid bapak ini ya. Leo. Gambar singa ya, Bu? Ngehina. Makanya kalau disuruh latihan. Ini jorok juga nih kayaknya nih. Singa. Itu mah singa maya sopan. Ini apa? Itu mah singa rimbun. Pak, Leo itu kan singa. Berarti lambangnya Leo itu singa, Pak. That simple, Pak. Salah. Kok salah ya, Pak? Singa yang aneh ini namanya. Ini ya, anak-anak. Leo, bintang aming adalah Leo. Leo diawali dengan huruf L. Jadi rasi bintang Leo adalah it's more simple than you. Ini lebih simpel. Silakan cari di langit kalau ada yang L itu pasti Leo. Ini siapa yang bego sih? Ya. Oke,
Bunga sayang? Bunga sayang. Kamu apa nih? Jealous, jealous. Apanya? Bintangnya. Libra. Libra. Libra itu cocoknya dengan... Dengan saya, Pak. Aries. Aries. Aries siapa, Pak? Bapak. Hei, jangan ribut loh begini, 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 begini. Rasinya kayak gimana? Rasinya kalau di kalau di langit, kamu misalnya ingin melihat bintang Libra, itu kalau di langit bentuknya seperti ini. 13 derajat bujur timur, 12 derajat bujur barat, 15 derajat lintang selatan, dan 23 derajat lintang utara. Wee! Adalah rasi bintang Libra cocok dengan papa yang Aries ini. Saya...